Yoi, kembali lagi bersama Arul Motovlog. Jadi hari ini kita tuh mau ke klinik hewan, mau bawa kucing. Ini salah satunya nih, tapi bukan yang ini, yang satunya. Yang ini mah sehat-sehat. Ada yang satu lagi sakit. Kamu itu dipegang aja ngegeram kayak giliran minta makan aja kalem kamu. Jadi dia nih kalau kalau dipegang nih gitu ngegeram tapi nggak gigit tuh ngong ngong, tapi kalau lagi mau minta makan aja dekat-dekat ngelus-ngelus, giliran udah kenyang dipegang kayak apa ya. Shh. Weh, woi, kamu itu tidur terus, keluar sana cari betina, nah cari janda sana betina. Jangan tiduran terus kamu itu. Eh, tuh udah kayak bayi cok, digendong gendong. Pindah. Ini yang satu. Ini satunya lagi tidur di bawah nih. Yang ini nih kalem kalau ini. Kalau itu barbar, kalau ini tuh kalem. Ini kalau ini kalem kalem, tapi kalau diganggu juga lebih bisa lebih jahat dia. Kan sering tuh di apa diganggu sama yang tadi, sering di ini sama dia dikejar tuh, dihantam. Dia ini diem, pendiam orangnya. Bukan orang sih, ini mah kucing cok, bukan orang. Maksudnya dia ini tipikalnya tuh kucing pendiam, mageran, habis makan tidur tiduran. Tapi sekali ada kucing lain kalau ngeganggu dia, misalnya dia lagi tiduran kan, lagi anak-anak tidur, terus ada kucing lain apa ngeganggu sama dia, langsung dikejar cuy. Langsung hilang sifat diamnya, jadi barbar langsung. Ini udah kotor bulunya, minta dimandiin lagi. Ini kucing dari zaman apa kuliah nih, dia nemenin waktu kuliah. Jadi dulu ada dua sepasang, ini sama yang betina. Yang betinanya mati, mati pas apa melahirkan, padahal kesayangan tuh yang betina, tapi udah mati. Jadinya sisa ini, ini dari kosan dulu bawa, dulu mah masih kecil, masih kecil sekali beli, sekarang udah segede ini cuk. Yang tadi mah badannya lebih gede lagi, yang tadi kalau yang tadi tuh nggak tahu anak kucing apa anak babi, badannya gede. Weh, bulumu cok, soalnya aing pakai celana hitam sama jaket hitam tuh kan rawan kalau hoodie atau celana hitam terus megang kucing. Yang dalam ini
lagi. Ngambil HP-nya susah kalau kayak gini mah. Jadi diperiksa dulu, Cok, kucingnya. Diperiksa dulu katanya, nggak tahu. Kemarin mah katanya keracunan, tapi nggak tahu keracunan apa. Makanya sekarang mau diperiksa lagi. Anjir, ini jenis-jenis kucing. Abyssinian, American Bobtail, American Cool, American Short Hair, American Wire Hair, Angora, Bengal. Ini Bengal kat cakep, Cok. Exotic Short Hair, Burmila, Burmese. Ini kucing aing mah, jenisnya yang lagi sakit nih. Terus ini British Short Hair. Ini nih cakep, kucing mahal nih. British Short Hair, Japanese Bobtail, Russian Blue. Anjir banyak, ternyata jenis-jenis kucing banyak, Cok. Kirain aing cuma berapa gitu. Gak ada yang mau banyak. Norwegian Podcast, ini Norwegian nih. Apa sih namanya? Bangsa kucing yang badannya paling gede, Norwegian. Ini badannya bisa kayak anjing ini, Cok. Ukuran anjing, anjing apa? Bukan anjing dewasa sih. Terus California. Ini yang kayak macan tutul kayaknya. California Spangled. Banyak, Cok, modelnya. Ragam moving. Banyak model. Dikira apa maksudnya banyak jenisnya model. Model mah untuk penyebutan buat apa ya? Ya itulah pokoknya. Havana. Aing tuh kepingin kucing yang ini, mana ya? Ini yo masalah ya. Pokoknya yang motifnya kayak macan tutul. Kalau di Indonesia tuh apa kucing apa? Kucing hutan kalau enggak salah. Tapi itu enggak bisa dipelihara. bukan siapa dia nggak bisa dipelihara karena satu dilindungi hewan udah hewan dilindungi kucing hutan itu terus dua dia itu nggak bisa apa ya cocok-cocokan gitu kalau nggak cocok bisa langsung mati kayak misalnya kita nemu di alam nih terus kita bawa pulang kan misalnya kita nemu dari kecil misalnya kan terus kita bawa pulang itu nanti biasanya dia nggak akan bertahan lama kalau kita bawa pulang. Jadi nanti gak lama pasti dia akan mati. Karena ya emang gak bisa dipelihara kucing itu. Cocok-cocokan maksudnya. Kalau itu anjing. Ini anjing. Anjing. Tapi gak ada nama-namanya. Oh pakai nomor deng. 1 Blur Jack Russell. Yang nomor 13 ini apa nih? Yang hitam. Rottweiler. Oh ya Rottweiler. Rottweiler, terus itu tuh apa nih? Belgian Malinois, bukan? Nomor berapa itu? Nomor 4. Nomor 4 mana? Oh, German Shepherd. Jerman. Apa sih namanya? Bisa Herder. Herder apa Helder sih? Nih cakep tuh. Yang aing pernah rawat, bukan punya aing sih, maksudnya punya orang terus disuruh. Kirain ingin dipanggil. Oh, dipanggil cu. Oh, yang punya kucing Marco? Iya. Oh, jadi masnya ini yang punya berarti ya? Saya anak, oh, anak ibu. Tiga kemarin kan ibu sama bapak yang bawa. Oh, yang aku keracunan itu kan? Iya. Ini nggak mau makan mulai Sabtu kemarin. Iya, kalau nggak salah Sabtu kalau nggak salah. Terus yang pulang dari sini sampai hari Sabtu itu masih mau makan? Masih. Masih. Terus kabur? 2 hari dikurung. Hmm. Hari ketiga sama adek dia apa kayak diajak main dalam rumah. Hmm. Pintu kebuka dia lari. Oh, lari kabur. Apa hilang berarti? Berapa hari? Enggak hilang. Dia dia suka lari main sekitar rumah. Hmm. Nanti baliknya tuh malam. Opnam aja soalnya apa nggak mau makan dia? Gak mau makan ya? Iya, kalau masih mau makan mungkin berani rawatnya. Belum vaksin ya dia? Belum.
lagi musim virus soalnya. Virus. Gejalanya sama kayak ini, kayak cairan gini. Kayaknya mengarah ke virus panleukopenia deh. Gitu. Jadi kalau virus panleukopenia atau parvovirus ini mas memang sering banget menyerang kucing-kucing seperti ini. Apalagi kan Singapura belum vaksin. Belum vaksin. Yang saya tahu biasanya penularannya dari mana? Mungkin waktu dia pas keluar ketemu kucing, kucing lain. Iya. Emang banyak sering ini kucing nggak tahu dari sebelah mana, dari mana. Ada sekitar 2 atau 3 gitu. Kan sering di sering ditaruh makanan kucing, dia sering datang. Ini sih kalau mau misalkan pengen tahu secara pasti dia virus atau bukan sih, saya tawarkan tes kit atau rapid test gitu. Iya. Harganya 150 kalau misalkan mau. Jadi rapid test ini fungsinya kalau kita sih lihat dari gejalanya dia mengarah ke sana. Mungkin kalau misalkan dari pihak owner nggak yakin gitu, biasanya memang kita tawarkan untuk dilakukan rapid test. Jadi rapid test itu kayak memang kayak COVID, punya COVID gitu. Jadi untuk mendeteksi dia positif atau enggaknya gitu. Jadi kalau misalkan masnya mau, boleh hari ini langsung saya tes kit, hasilnya insya Allah 10 menit kemudian langsung keluar. Nanti mungkin tak kabarkan aja lewat WA atau gimana, nanti ini langsung saya infus. Karena kalau virus panleukopenia atau parvovirus seperti ini, tingkat kesembuhannya sangat minim sekali, bisa 5-10% aja. Bisa 5-10% aja. Gitu. Di atas juga ada yang kena, hampir gejalanya sama, ini barusan kemarin datang juga. Gitu. Jadi kalau misalkan mau, ya memang di tes kit, kalau misalkan benar-benar mungkin orang rumah pengen tahu dia sakit apa sih gitu. Mungkin akhir-akhir ini kok sering diare-diare, terus apalagi muntah-muntah dan sebagainya. Karena kalau pantai ini gejalanya mas, dia muntah, terus-terusan diare, baik itu diare cair atau lembek, dan ada infeksi telinga. Dua-duanya ada infeksi telinga dia, seperti itu. Dan nggak mau makan, dan ini demam tinggi banget tadi 40,9 hampir 41. Normalnya kucing 38-39. Jadi, langsung diinfus aja nggak apa-apa? Langsung diinfus nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan mau hidaskin, nanti tak kabarin lewat WA aja. Nanti kita ngabarinnya ke WA yang kemarin aja. Yang ibu aja ya? Sama ini kan di rumah kan kucing banyak. Yang saudaranya sempat mandi. Iya, ada sekitar yang dewasa ada 2. Takutnya nular. Kena dari ini enggak ya? Nular. Nular. Nularnya itu misalkan kan dia di kandang beberapa hari. Dari pupnya ini nular, terus muntahannya semuanya nular. Jadi kalau sekarang di rumah, biar di rumah dulu kan masih mau makan mereka. Diobservasi atau dipantau selama 2 minggu karena masa inkubasi virus itu selama 2 minggu. 2 minggu. Jadi sambil nanti bekasnya si Marco, semua wadah didesinfektan, rumah juga didesinfektan. Oh, berarti bekas makannya harus dipisah? Terus kayak litter boxnya dia, bekasnya dia dibuang aja, dicuci, didesinfektan. Kan sekarang lagi musim pandemi banyak desinfektan ya. Iya. Gitu. Jadi ini takutnya memang imunnya ngedrop banget ini pasti, karena kan virus ya. Kalau kalau yang satu udah vaksin, dua kali udah yang udah dewasa. Ya, cuma yang satunya ini yang masih seumuran dia, cuma badannya emang lebih gede. Oh, lebih gede. Itu yang belum vaksin. Takutnya. Pernah yang ada mandi di sini juga satu. Iya. Jadi yang di rumah kalau misalkan selama enggak ada masalah, selama 2 minggu ya. Ya, 2 minggu. Baru nanti kalau udah 2 minggu yang lainnya yang enggak ada masalah, misalnya yang ada kayak muntah sama diare boleh divaksin yang belum vaksin. Nanti sekalian di ini ya dok, maksudnya dibilang aja virus apa tadi namanya lupa. Panleukopenia. Iya, yeah, soalnya bisa, susah diingat. Iya. Di yeah. Okay. Siap. Oke, okay, ditinggal dulu aja. Siap. Nanti administrasi oknum di depan ya. Siap. Oke. Okay. Makasih ya dok. Iya, yeah, sama-sama. Oknum ya mas ini? Iya. Yeah. Lanjut. Jadi dia di opname, opname rawat inap. Kucing aing kena COVID, cok. COVID, kena corona dia. Kena virus, bukan corona apa? Virus apa sih tadi namanya? Namanya susah diingat, cok, nama virusnya. Ada paleselur apa gitu. Pokoknya itulah. Kasihan, cok, apa? Tingkat kesembuhannya cuma 5-10%. Harus dirawat inap soalnya dia nggak mau makan. Pokoknya kalau kucing, anjing sakit terus nggak mau makan itu harus segera di ini apa rawat inap di klinik.
karena riskan kalau kucing sakit terus nggak mau makan terus kita rawat sendiri gitu, rawat sendiri di rumah riskan, terlalu riskan. Karena kan kalau di klinik kan alatnya lengkap, jadi apa, lebih terjamin lah. Ya moga-moga cepat sembuh, moga-moga bisa sembuh lah kucing ai, kucing kesayangan tuh, kesayangan babi tuh. Dia virusnya nular dari kucing kampung, kucing, bukan kucing kampung apa, kucing liar. Jadi kucing-kucing liar yang nggak tahu mungkin ada yang sakit, terus kan kucing aing teh apa suka ini kan, suka keluar rumah, biasalah anak muda kan jalan-jalan nyari cewek ya kan, nyari pasangan. Jadi dia sering keluar rumah nyari betina gitu, nggak tahu nyari betina, nggak tahu nyari apa, nggak tahu. Jadi dia sering keluar rumah, pulangnya malam tuh, kadang pulang siang, cuma nongol bentar, pergi lagi, hilang lagi gitu, terus nanti balik malam. Nah, makanya nggak tahu mungkin dia papasan sama kucing liar yang lagi sakit dan akhirnya virusnya nular dan dia bawa ke rumah. Di rumah banyak kucing lagi, takutnya kucing yang di rumah pada kena. Makanya tadi disuruh 2 minggu kontrol, kalau ada tanda-tanda sakit langsung bawa. Bahaya, virus mematikan. Tadi mau dirapid dulu katanya, kalau misalnya nggak yakin virusnya itu atau enggak, kata saya emang gak usah rapid lah, langsung aja opname. Soalnya katanya ciri-cirinya udah mengarah ke virus itu, ciri-ciri yang dialami kucing aing tadi. Ini kita sekarang beli ini cok, buah nanas itu. Disuruh beli buah nanas. Buah nanas buat bikin rujak. Panasnya berapa? 15 kasih 2. Itu sikat berapa? Ini berapa? 20. Ini setika mawon. Yang udah di ini aja lah. Oh, ini ya. Iya, yang udah dipotong-potong itu berapa? 13 ini. 13. Satu plastik. Kasih 2. Kita taruh di sini, Cok. Ya maklum, supermoto mah enggak ada gantungan apa? Belanjaannya. Ya, kasih ya, Mas. Sudah, kita balik habis ini mah. Mau kemana lagi? Hari Senin. Nanti baru kita San Mori lagi. Habis ganti apa? Kalau habis ganti velg baru. Kalau udah ganti velg, kita San Mori lagi. San Mori. San Mori terakhir tuh hari apa ya? Bulan September, Agustus. Iya, Agustus kemarin San Mori terakhir. Udah itu mah enggak pernah lagi.
tapi belum tahu kapan. Kangen sama suasana Bandung, aing mah. Beli es kelapa muda. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja video hari ini. Cuma nganter itu doang sih, kucing ke klinik. Ini mau beli es kelapa muda. Seger kalau minum es kelapa muda jam segini itu kan, panas-panas ya kan. Cuaca lagi panas, terus minumnya es kelapa muda. Emang nikmatnya tuh enggak ada duanya lah, anjay. Oke. Nanti ditunggu lagi konten-konten selanjutnya. See you next video.